Dari mana? Ya. Oh, dari KK? Ya. Oh. Sini patu pusing KK balik. Oh, ikut Tambunan. Okey. Jam berapa dia orang jalan? Oh, ikut Kiulu, jalan dalam. Alah, bestnya kalau tahu tadi tak pernah ikut jalan Kiulu tu. Jalan dalam kampung batu kan? Ya. Alah, sayangnya. Ya, semalam ada nampak juga ada orang. Dia orang lepak dekat Sembulan. Tak tahu kalau tahu konvoi tadi. Takut lambat lagi dia orang. Ha, dia orang lambat. Tu. Sided. Ha, ha. Bolehlah. Ya. Boleh tahanlah. Ini dah, ini untuk rakam video ni. Ha? Kita tak boleh masuk suara dalam video. Boleh, boleh. Boleh. Balik, saya balik. Ah, macam tu. Ramai hari ni. Oh, kita sekarang dekat Kundasang lah. Banyak konvoi-konvoi motor. Ni Kobis. Ha, Kobis Bunga. Dia buat apa? Mercu tanda. Kobis Bunga. Sekarang di Kundasang lah ni. Inilah Pekan Kundasang. Sekejap lagi kita jumpa Pekan Ranau. Jalan basah. Masih basah. Banyak orang jual bunga-bunga. Membuatkan hati kita pun ikut berbunga-bunga. Ini Pine Resort. Ha, tempat penginapan juga. Tadi ada rider tadi. Cerita berborak sekejap tadi. Dia orang cakap ada geng GS. Tapi ikut jalan Kiulu. Itulah dari KK. Kalau tahu tadi, boleh join geng GS. Kalau dia orang mau terima, I join lah. I motor marhain aja. Dia orang motor kayangan. Tapi harap ada orang tak sombong. Tapi tu tak tahu. Kalau tahu tadi, join. Tak pernah ikut jalan Kiulu tu. Best. Thank kali lah. Semalam pun ada nampak geng-geng diorang. Tak main. Geng GS. Buat berentakan lagi. Tahu kenapa berentak ni. Tayar ni lebih ke? Tapi dah check tadi. Okey. Kayak sober ke? Haa. Sober ni tak ngam. Inilah jalan Kundasang ke Ranau. Tapi terasa menggerutunya ni. Eh, sober ke? Keras betul eh, sober depan ni. Ada adjust, buat adjust ke? Kau rasa saya sober depan? Sober belakang pun dah adjust pun. Saya keras juga. Melantun-lantun tayar. Tak ingat mah, tak ingat setting. Oh, di jalan ni lah satu kenangan dulu. Masa bawa wife. Cantik lah. Apa yang cantik orang cerita bawa wife? Masa bawa wife round Sabah tu. Pernah jatuh bodoh dekat kawasan ni. Jatuh bodoh. Kereta banyak belakang. Aduh, jatuh terjelepuk dua orang. Ah, tu lah tu. Boleh buat lah. Dah rojoki jatuh bodoh. Tu kali kedua lah aku jatuh bodoh. Dulu-dulu masa mula-mula motor 2019 dulu. Pertama, dekat lah Datu jatuh bodoh. Keluar daripada pagar. Pagar tempat kerja, simpang. Jalan sebelah kurang tinggi. Maknanya dia tinggi sebelah. Pijak-pijak kaki. Lagi tak sampai. Boop, jatuh. Lepas je lah. Ha, itu jatuh bodoh. Yang kedua, yang kat sini. Masa apa, jelajah Borneo. Masa tu dari, yalah, jelajah Borneo. Pergi Labuan semua. Nak bermalam di Kundasang masa tu. Memang penat lah. Campur dengan penat lah. Ha, masa tu ada buat construction kat tepi tu. Jadi, kereta semua panjang queue. Sebab dia bagi jalan. Jadi, aku potong sampai ke depan. Masa nak, dah sampai depan tu. Sampai depan. Nak letak kaki. Kaki kiri okey. Bila letak kaki kanan, rupanya kaki sebelah kanan tu rendah yang amat. Jatuh dua-dua orang, dua-dua dengan wife. Jatuh, berdebung jatuh. Ha. Benda pertama yang wajib dia tengok masa jatuh tu, tengoklah wife anda. Itu yang pertama mesti. Aduh, yang pertama tengok tanya wife, okey ke? Alhamdulillah, okey ke? Tengok okey lah. Okey, alhamdulillah. Lepas tu baru tengok motor angkat. Ada brother lori tu datang, dia tolong angkat. Baguslah. Jatuh bodoh. Jatuh eksiden, alhamdulillah tak ada lagi lah. Jatuh bodoh je lah. Ni
ada tempat restoran bas tu. Ah, kalau nampak bas banyak-banyak ni, jangan pula tanya pergi Sandakan ke pergi tahu. Itu restoran. Dia beli bas-bas lama, dia buat tempat makan, restoran macam tu. Minyak masih banyak, kita akan isi di Telupit nanti. Di Telupit ada Shell, ada Petron, tapi tak adalah dapat minyak sedap 97, dapat minyak kuning aja. Minyak Marhain namanya. Dia ada ranau. Oh, musim durian ranau. Wah, banyaknya durian. Tapi biasa mahal lah perjalanan ni. Kalau bukan musim, tiba-tiba ada buah, biasanya mahal bosku. Nak tahan kita membayarnya. Maka sampailah kita ke pegang ranau. Bukan yang agak terpencil. Oh, tengok pegang terpencil pun ada. Ah, Veledi tu. Kayu-kayu orang ranau. Depan ni ada balai polis ranau. Ni pekan kecil dah. Nak makan KFC ke apa adalah situ. Boleh. Pekan ranau. Depan ni ada monumen teko. Ah, teko dia ni, teh tarik dia ni, bertahun-tahun tak habis tu. Banyak oh. Puas minum tu. Tu ombak. Home of Sabah Tea. Minyak kita masih banyak. Kita dah isi semalam RM40. 13 liter. Minyak RON 97. Biasanya kalau minyak tak banyak, kita isi dekat sini, dekat ranau ni, dekat Petronas ni. Tapi oleh kerana minyak banyak lagi, kita teruskan perjalanan. Kita akan isi di Telupit, ataupun ada orang panggil S**t, kerana jalannya memang habis teruk. Ini dah rasa teruk dah ni. Tapi S**t ataupun Telupit, triple, fiffle, sixfold teruk. Sangat teruk. Tak tahulah bila nak elok jalan tu. Ha, nak juga aku jadi YB. Jadi subscribers, watchers, pilihlah saya sebagai YB anda. InsyaAllah jalan-jalan di Sabah ni saya akan salut dengan tar. Kalaupun tidak setanding dengan di Semenanjung, kita buat lagi lebih. Tang betul. InsyaAllah pilihlah saya jadi YB. Memang insyaAllah saya akan bekerja untuk rakyat. Bukannya rakyat mengkayakan saya sebab saya YB. Tak patut, tak patut. Macam tu. Anjing melintas. Dengarlah melintas sesuka hati. Tengoklah kiri kanan. Ni jalan ke Poring ataupun jalan ke Marak Parak pun boleh. Ikut dari sini tembus ke Kota Merudu ke? Eh tak, terus ke Marak Parak, terus ke Kudat lah. Boleh tembus ke KK pun boleh. Nak pusing Sapinangoh, Kota Merudu, Kota Merudu pintas. Kota Merudu dulu pintas, Sapinangoh pun boleh. Macam tu. Ini geng biker ni, ramai ni. Dari mana dong? Oh, ada geng biker selepas ni. Oh, geng Z8 tadi ni. Ada Marshall. Okey, sekarang ni lah ni jalan Telupit ke Beluran. Tengok dia punya jalan. Gila lah. Jangan buat laju lah sini, tengok ni. Haa, ni semua nampak. Jalan macam kawah bulan. Tengok, dia letak tanda awas lah apalah. Itu je yang dia boleh buat. Teruk lah. Memang teruk jalan ni. Jangan buat laju lah. Memang akan bengkok rim. Kereta banyak ni, kau tengok. Semua kereta elak. Four wheel pun elak-elak jalan, nampak? Haa, ni lah jalan Telupit ni. Nampak? Oh, yo, gila lah. Nampak? Permukaan bulan pun lagi cantik daripada ni. Jalan ni. Eh, Telupit. Haa, Telupit, Telupit, Telupit. Kereta-kereta besar, lori semua elak. Manalah kendaraan kecil yang macam Marhain macam saya ni. Tengok jalan. Tengok ni semua ni. Kalau malam, haa, habis. Laju memang bengkok rim. Banyak lagi sepanjang jalan ni. Sepanjang jalan, bosku. Ha, ada lagi teruk daripada ni pun. Macam kawah bulan pun ada. Nampak? Lori pun duduk tengah pak, mengelak lubang. Semua elak lubang. Lori pun elak lubang pak. Four wheel apalagi lah kereta-kereta kecil. Ha ni tengok. Ai, tak tahulah di mana lah yang bertanggungjawab ni. Tanya cakap bukan kerja dia nampak dah. Ai, tengah corner nampak. Ah, hancur, hancur habis lah, hancur, hancur ah. Tanya cakap bukan kerja dia, bukan kerja dia buat jalan. Tanya orang buat jalan, tapi tak ada bagi peruntukan. Tak tahulah nak cakap dengan siapa entah. Tengok ah, teruk sepanjang jalan ni bosku. Hati-hati ya. Rim yang cantik-cantik akan bengkok tengok. Semua slow-slow semua. Puas mengelak. Tu four wheel SUV. Teruklah. Memang akan bengkok rim lah kalau buat sembarang tengok. Semua elak-elak hamba. Teruk, 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 teruk.
Kita dah berdekatan dengan simpang Sapinang. Oh, jauh lagi ada Sapinang. Oh, hati-hati ya bosku. Jalan tengah ni cuma. Inilah jalannya permukaan bulan. Tengok, four wheel pun mengelak, kita pun mengelak. Kita pun tak mau bengkok rim. Motor pun banyak bengkok rim. Tengok ni. Oh, dahsyat. Jangan berlaju lah. Bahaya pun bahaya juga. Inilah dia jalan terdupit ke beluran. Tengok. Sebab itulah Sabah ni four wheel menjadi satu kegemaran. Bukan sebab kegemaran, gemar, dia lebih kepada keperluan. Sebab jalan-jalan gini lah ni, nampak? Gila lah. Habis dengan awak laju lah. Ha, tengok. Teruk. Gila lah peruntukan lah. Dia tak tahu beratus juta peruntukan. Cuma tak tahulah dia selalu ke mana tu. Setakat signboard je lah. Signboard ni. Hati-hati bawa slow. Bawa slow, hati-hati. Ha, tengok. Lubang di hadapan. Hati-hati. Berbahaya. Tapi tak ada pembaikan. Setakat tadi saya tengok, tabur batu bulat je. Tabur batu je. Ha, lawa. Ha, ni depan ni sepanjang jalan sampai peluran. Memang kawah bulan lah. Ni dekat Sapinangor lah ni. Ada SJR, Sekatan Jalan Raya. Sepanjang perjalanan ini. Teruknya. Jalan utama tu. Jalan utama sandakan kaki. Inilah dia. Ini lagi teruk ni. Hati-hati je lah. Tak berani awak laju. Terbang nanti. Terbang. Ha, teruknya. Manakah tempat yang sesuai? Tengok jalannya. Teruk. Tengok lori ke tengah ke tepi. Mengelak lubang. Hai, JKR Sabah. Tak dapat peruntukan ke apa? Saya tak tahu ada peruntukan. Tahu ke mana? Bahaya jalan ni. Tak tahulah, mungkin sampai accident, sampai ada nyawa melayang. Barulah tengok kereta makan jalan semua. Sebab semua elak lubang. Kereta rendah lagi, kereta kecil begini. Memang kesian jugalah. Tengok, tampal macam tu je. Tampal macam kudis rupanya. Jadi kudis dah. Tak lama kopak. Tu je lah, tak ada kerja lain. Untunglah kontrak yang dapat ni. Ini yang paling teruk lah rasanya. Tengok, adalah construction lah. Bawa slow, bahaya di hadapan. Awas, tengok apa yang diorang buat. Tengok, tampal-tampal gini je. Tengok tampal gitu je. Ya Allah, hai. Tengok, hancur jalan ni. Teruk. Tu tampal gitu. Tampal. Jangan tidak je. Bongkarlah semua jalan ni. Apa bongkar sampai ke dasar. Lepas tu letak sampai ke bawah. Buat tebal-tebal. Boleh sampai 100-200 tahun tahan. Modal lah sikit. Ni jalan utama kot. Tu lubang saja. Wey, kalau malam bengkok rim. Ataupun bagi peruntukan lah. Rim bengkok boleh claim. Accident claim. Jangan biarkan macam tu je. Ini jalan paling teruk lah. Macam jalan masuk kebun. Masuk kebun lagi cantik. Ni tengah jalan utama ni. Nampak? Ni kenapa ni? Bengkok rim bang. Teruk. Tengok lah, semua makan jalan ni lah lubang. Nampak? Kena juga tadi. Ada satu jalan tu. Tahu jalan tu memang mendap. Tapi teruk betul mendapnya. Terangkat badan. Mudah-mudahan tak ada apa-apa dah. Tengok jalan. Memang nazak betul lah jalan ni. Lagilah peruntukan. Bongkar. Buat highway lah. Saya cadangkan jalan ni. Daripada beluran ke terupik ni. Buat jalan highway. Tak apalah. Bayar tol lah. Bayar tol pun tak apa lah. Tengok. Sanggup lagi bayar tol daripada gini tu. Daripada tayar pecah, tayar meletup, bengkok rim.
Bagus lagi bayar tol. Buat jalan lurus daripada Sandakan nak datu ke Kota Kinabalu. Tengok lagi baikkan lah. Oh, macam tu nya. Macam tak ada hal lah. Aduh, yeah. Senak oi, senak. Tadi dah sekali kena senak. Yeah. Tengok four wheel pun sengsara bosku, sengsara. Teruk ni jalan. Hati-hatilah, hati-hatilah. Ini jalan raya. Nazar, jalan Nazar. Ini lagi ni lah, jalan bergelombang ni nampak. Tengah tinggi nampak. Gila, kereta rendah memang geng salam lah ni. Tak boleh nak elak. Oh, ada kereta. Dahsyat lah. Oh, tengok. Taruk, taruk. Hai, sampai Beluran. Akhirnya Beluran pun teruk. Dahsyat. Wey, lubang besarnya kalau motor sangkut itu. Mudah-mudahanlah tak ada tragedi. Melambung motor ni. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.